Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak share kepada anda macam mana kita nak pasang DB elektrik yang paling mudah. Ada banyak teknik nak pasang DB elektrik ni, tapi saya akan share kepada anda macam mana teknik pemasangan yang paling mudah yang semua orang pun boleh pasang. Dan kita akan buat buku tulisan saya, buku Single Phase Basic sebagai rujukan. Ramai yang kata buku saya mahal, tak mampu nak beli. Okey tuan-tuan, tak apa, tak ada masalah. Buku yang mahal tu ilmunya lebih. Tapi tuan-tuan yang kurang kemampuan, ada pilihan, boleh beli buku basic. Walaupun ini adalah buku basic, tetapi ilmunya insya-Allah boleh mengajar tuan-tuan bagaimana membuat pendawaian elektrik keseluruhan rumah. Satu rumah punya wiring pun boleh buat dengan membaca buku ni. Buku ni harga dia, harga asal adalah RM150. Tetapi sekarang ada promosi. Harga promosi adalah RM90 sahaja. Saya ulang, RM90 sahaja. Tengok isi dalam dia. Sebelum saya nak share dengan tuan-tuan macam mana teknik kita nak pasang DB elektrik paling mudah, saya nak tunjukkan dulu apa yang ada dalam buku Single Phase Basic ni. Okay, make sure fokus dekat sini. Biar clear . Okay, ni gambar saya. Okay, kita tengok dulu sikit apa, review sikit apa yang ada dalam buku ni. Okay, lepas tuan-tuan beli buku ni, dah, jika ada bajet, boleh beli dua buku lagi. Buku ni agak mahal tetapi lebih bagus. Tapi jangan risau, walaupun hanya dengan buku basic, tuan-tuan dah boleh buat wiring untuk satu rumah. Kita share sikit apa dekat dalam dia. Okey. Okay. Ini adalah akta bekalan elektrik. Voltage yang TNB bagi dekat kita, berapa minima, berapa maksima, semua ada dekat sini saya ajarkan. Bagaimana nak mengira meter. TNB, TNB punya cut out, apa fungsi dia, macam mana nak kira, macam mana nak pasang, semua ada dekat sini. Mudah nak faham bagaimana nak pasang DB. Setiap setiap komponen, apa nama dia, ini apa nama, ini apa nama, ini apa nama dia. Dekat dalam ni, apa nama dia, semua saya dah ajarkan. Jadi tuan-tuan mudah nak faham. Untuk student, yang level student, mungkin anda kurang kemampuan, boleh beli buku ni dulu. Okey, ini adalah RCB, apa dia punya function, semua ada tulis. Step by step, macam mana nak pasang DB, kita buka DB ni. Ni apa, ini apa, semua saya tulis dekat sini. Okey. Ini adalah main switch, setiap function dia apa, terminal ni terminal apa, ini terminal apa, semua ada. Ini RCB. Banyak tuan-tuan, tuan-tuan insyaAllah dengan hanya membeli buku basic ni, tuan-tuan boleh faham banyak benda, banyak ilmu elektrik tuan-tuan boleh faham. Okey, banyaklah. C16 untuk apa, C20 untuk apa, C6 untuk apa, C32 untuk apa. Semua dekat sini ni C . Okey, ni nampak tu C, C16 untuk apa. Semua saya ajarkan. Okey, ini cara nak pasang DB. Teknik 3. Ada banyak teknik lah. Teknik 4 macam ni. Ada banyak teknik dalam ni. Tuan-tuan boleh pasang. Okey, ini macam mana kita nak buat sub DB. Ni main DB, sub DB. Main DB ni dekat level 1, sub DB dekat level 2. Ground floor, first floor. Ataupun dekat depan, ini dekat dapur. Macam nak pasang. Banyak teknik dekat sini. Okey, ada praktikal juga. Saya tunjukkan macam mana praktikal nak pasang step by step. Ini adding. Adding pun ada dalam buku ni. Macam nak pasang adding, semua saya tunjukkan. Macam nak buat pengiraan. Lengkap buku ni tuan-tuan. Jarak adding berapa. Macam mana nak buat, nak kira punya meter. Nak buat resistor test macam mana. Semua ada saya tunjukkan dekat sini. Lengkap dekat sini. Macam mana buat upgrade. Okay. Saya akan review dulu sebelum saya ajar tuan-tuan macam mana nak pasang DB elektrik. Jadi
macam mana nak pasang wiring plug, okay, soket jari-jari macam mana, apa spek-spek dia, semua saya ajar dekat sini. Macam mana nak buat plug twin, macam mana nak buat plug 4 berkembar, semua ada dekat sini. Ring circuit, macam nak pasang plug top. Ini pasang lampu dan kipas. Setiap switch ni, ini terminal apa, ini terminal apa, semua saya ajarkan. Harganya RM90 saja, harga promosi RM90. Harga asal RM150, sekarang ada promosi. Macam nak pasang lampu kalimantang. Okay, insyaAllah banyak lagi dalam buku ni. Nak pasang aircon, nak pasang water heater, semua ada dekat sini insyaAllah. Nak pasang aircon. Ni aircon, wiring aircon. Banyaklah. Jadi tuan-tuan beli, insyaAllah boleh baca satu-satu. Okey tuan-tuan, sekarang kita nak pasang DB elektrik. Kita buka bab DB elektrik. Okey, teknik satu. Dekat bu. Okey, saya nak ajar teknik satu. Banyak teknik dalam ni. Okey, ada teknik dua, ada teknik tiga, teknik empat, macam-macam teknik kat sini. Saya nak ajar teknik satu dulu. Jika tuan-tuan nak tahu yang lebih, tuan-tuan kena belilah buku ni. Okay, first, cara dia kita kena buka, tengok buku ni. Ajar dekat sini. Kita kena buka DB dulu, macam ni. Buka DB dulu. Okey, tuan-tuan baca, tu takkan faham lah. Macam saya tak payah baca lah sebab saya tulis buku ni. Okey, kita letak buku ni dekat sini. Alat dia senang je. Nak buat DB, alat dia pertama kena ada cutter. Ni cutter. Plier. Test pen. Screwdriver Phillips atau bunga. Hujung dia bunga. Phillips. Okey. Screwdriver. Mata lepeh. Dan kalau nak lagi bagus, nak senangkan kerja, mesti ada cordless. Okay, first kita buka dulu. Kita buka dulu cover dia. Okay, bila kita buka cover DB ni, dalam dia macam ni lah. Dalam dia macam ni. Okay, sekarang kita tahu dekat buku. Dekat buku dia tulis yang sini punya dia punya nama, dia punya apa. Oh, ni dah panjang. Dia dekat sini dia tulis. Okey, sini adalah earth bus bar. Cover dia earth bus bar. Sini adalah neutral bus bar. Okey, nak tahu apa dia, kena belilah buku ni. Okey, cara pasang dia, mula-mula kita kena pasang isi dia dulu. Okey, isi dia ni lah MCB. MCB ni ada banyak saiz dekat yang ni. Okey. Ada 16. Ada semua 16 lah. Ini untuk plug semua. Okey. Kalau si 16 ni untuk plug, untuk aircon, water heater pakai si 16. Kalau untuk lampu, kipas, kita guna atau kita guna si 10 atau si 6. Tapi ni saya nak ajar saja mana yang ada ajalah. Jadi tuan-tuan beli akan faham. First kita masukkan dulu main switch. Untuk DB besar ni, biasa kalau DB besar ni, rumah tersebut tak gunakan load yang tinggi. Jadi kita guna main switch C32 atau C40 dah cukup. Tak perlu guna sampai C60. Habuk. Okey tuan-tuan, main switch ni adalah C16. Tak sesuai guna, tapi sebagai contoh saja, anggap sajalah ini adalah C40. Anggap saja C40. Okey, kita pasang. Ambil test pen. Dia ada cangkuk dia kat sini. Ni. Ni boleh main ada spring. Letak dia kat sini. Okey. Tarik. Okey, masukkan. Dalam gambar saya guna jenis fuse. Ini saya guna jenis MCB. Jenis MCB. Kemudian kita ambil RCCB pula. Cangkukkan kat sini. Type. Okey, tolak balik. Macam tu. Okey, dia kuat. Boleh angkat. Kuat, dia lekat. Make sure, pastikan dia lekat. Kemudian kita masukkan MCB. Kita ambilkan, senang saja. Masukkan macam ni. Ni, tarik pakai test pen. Nampak ni bayang.
tarik. Okey, masuk. Tekan pun boleh. Macam ni. Tekan pun boleh. Tekan pun boleh. Okey, cukuplah. Okay, tuan-tuan, sekarang macam mana kita nak pasang dia? Okey. First, incoming live. Ni yang incoming live dari meter jangka. Okey, ni daripada meter DMB dekat sini masuk. Okey, ini jenis dia guna satu, dia guna satu. Kejap kita tengok yang guna dua. Okey, yang dekat sini saya ajar guna jenis one pole. Dekat sini saya pakai two pole. Tapi tak ada masalah, bezanya pada incoming neutral sahaja. Macam yang dalam gambar ni saya ajar one pole main switch. Maksudnya left saja yang masuk dekat main switch, neutral terus masuk ke incoming neutral dari outgoing meter jangka, masuk ke RCB. Tapi tak ada masalah. Tuan-tuan dapat ilmu lebih lah. Ini sebagai two pole. Bezanya dua-dua akan masuk dari bawah. Jadi yang bawah ni daripada meter TMB. Kita wayang sajalah. Kita wayang sajalah meter TMB. Kita pilih neutral warna hitam. Okay, neutral warna hitam. Live warna merah. Kita pilih warna merah. Oh, jatuh pula. Tak apa, biarkan. Okey, potong macam ni. Dekat yang potong dia ni, kita wayang sajalah, anggap sajalah eh. Kita anggap saja. Okey. Kalau tengok dekat sini, dekat ni nampak tak tu? Dia tulis 1 2 3 4 nampak yang. Zoom kat situ. Zoom begitu nampak. Ni, 1 2 ni. 1 2 ni untuk live, 3 4 untuk neutral. Sebenarnya 1 ni incoming, masuk atas. Live masuk atas, keluar live bawah. Tapi main switch tak ada polarity. Tak ada masalah ya, dia tak ada polarity. Kalau kita masuk incoming dekat bawah, outgoing dekat atas. Kalau kita masuk incoming dekat atas, outgoing dekat bawah. Jadi saya lebih suka buat incoming dekat bawah. Jadi macam mana nak buat? Live kita masuk dekat sini. Okey, ni konon-konon lah. Contohlah ini daripada TMB ya. Daripada meter jangka TMB tu, masuk kat bawah ni dulu. Live. Neutral. Okey, ini daripada meter TMB. Okey, sekarang tulis kat sini macam mana? Outgoing live masuk dekat RCB. Sinilah. Okey, jadi dalam skrin ni, ini incoming live, outgoing dia yang sini. Dekat yang ah. Okey, keluar masuk dekat sini. Dapat nombor 1. Terus yang ni. Nombor 1 neutral. Pasal tak tu? Nombor 1 adalah live, nombor 2 adalah neutral. Okey, jadi senang aja. Saya tak boleh, saya tak buat yang cantik sebab nak cepat, nanti video lama sangat. Isteri saya nak masak, isteri saya tolong saya pegang video ini. Jadi nanti dia nak masak kan, jadi saya tak lambat saya makan lapar. Jadi saya akan buat cepat-cepatlah. Sekarang kita akan masukkan live on incoming, live outgoing. Keluar sini akan masuk ke sini. Okey, senang saja. Kita patahkan dia. Patahkan. Ukur dulu. Okey. Kita agak-agak aje. Agak-agak je ukur. Okey. Insya-Allah cantik. Jadi kita potong. Baik tuan-tuan, jangan terpotong jari ya. Kalau ada insurans okeylah. Hilang jari dapat duit. Kalau tak ada insurans, hilang jari tak dapat apa. Dapat sakit je. Hati-hati jangan terpotong jari. Okey, macam tu. Sekarang kita buka dulu. Okey. Kita masukkan live dengan live macam ni. Okey, dia dah kacau dekat sini. Dia dah kacau dekat busbar ni. Mungkin panjang sangat lah. Tapi tak apalah. Bengkokkan sikit. Belajar kan. Okey. Okey, sekarang dah masuk. Main switch punya live dah masuk dekat RCB punya live. Neutral pula. Kita ambil neutral. Okey, neutral daripada neutral sini masuk ke neutral sini.
main switch punya neutral akan masuk ke RCB punya neutral. Ini RCB nama dia. Okay, sama juga bengkokkan dia. Okay, player ukur dulu. Okay. Kita potong. Hari ni hari Ahad. Jadi staff-staff saya cuti. Tak ada siapa nak tolong ambil video. Jadi isteri saya jadi mangsa lah. Ha, tolong saya hari ni. Okey, masukkan saja. Ha, masukkan. Eh, okey sekarang. Sekarang kita kita kepakkan sikit macam ni. Ha, kepakkan sikit. Ikut kreativiti masing-masing lah tuan-tuan. Eh, ikut kreativiti masing-masing. Lepas tuan-tuan yang pasang kan. Janji jadi sudah. Janji jadi dan selamat. Ha. Okey. Tak boleh masuk ni. Okey, sekarang kita dah siap. Live neutral main switch dah sambung dekat neutral RCB. Live main switch dah sambung ke live MDCB. Sekarang kita tengok dekat sini macam mana neutral. Keluar neutral, pergi mana? Pergi dekat neutral bus bar. Keluar neutral, pergi dekat neutral bus bar dekat sini. Okey, dekat sini. Jadi kita potong kabel panjang sikit. Agak-agak je lah, agak-agak je lah. Okey, agak ni boleh kot. Jadi, kita ambil player, kita kepakkan dulu. Okey, kepakkan macam ni. Neutral N. Sekat zoom ya. Okey, nampak tu? Ada N ada nombor 2. Yang N neutral, nombor 2 adalah live. Okay, senang saja. Pukul macam ni. Pukul player. Sebenarnya kita ikut bawah lagi cantik. Tapi nak belajar, saya tak buat cantik-cantik. Saya tak buat lawa-lawa. Saya nak ajar. Jadi saya akan buat janji. Dapat mesej. Tuan-tuan bila buat dekat rumah, buat cantik-cantik. Eh? Ha, ni saya, kalau saya buat cantik-cantik, nanti lambat. Okay, macam tu. Kita patahkan dia. Patahkan siap-siap. Lepas tu kita potong je. Jadi kerja pun senang. Okey, potong bagi rata. Cantik macam ni. Kita masukkan dekat neutral. Buka dulu. Masukkan je. Tak susah pun masukkan. Okey. Ambil test pen. Ah, kita gunakan test pen. Ni okey, panjang lebih sangat ni tuan-tuan. Lebih kita potong sikitlah. Ha, lebih terpotong sikit. Okey. Masuk kat bawah. Kita nak masukkan sini. Okey, buka dia. Okey, macam tu. Okey, siap. Neutral dah siap. Ikat, ketat-ketat, kuat-kuat, jangan longgar. Yang sini pun sama. Dah siap neutral. Okey, sekarang live macam mana? Neutral dah siap. Live macam mana? Okey, live daripada incoming RCB keluar outgoing terus masuk ke MCB. Ni MCB. Senang saja. Daripada sini ke sini. Okay, jadi kabel tak panjang. Okay, kita boleh ambil. Ha, pendek ni cukup lah. Pendek je. Okay. Kita ambil wire. Potongkan. Okay. Macam ni. Dah azan dah, dah tengah hari. Tak apalah, kita dah siap dah.
topik dia. Tolong. Okey, masukkan saja macam ni. Masukkan saja. Okey, siap. Kita lock yang belah sini, yang RCP saja lock. Yang MCP jangan lock. Okey, sekarang kita kira. Okay, nampak tanda bawah ni ada bus bar. Okey, kalau perasan dekat sini ada bus bar. Okay, kita kira. 1 1 2 3 4. Jadi kita kira kat sini. 1 2 3 4. Okey, kita potong aja. Potong. Masukkan. Masukkan. Lockkan terus. Okey, alhamdulillah. Dah siap TV kita. Okey, sama tak? Sama eh. Okey, ni untuk apa pula? Ini untuk earthing. Earth ni terus ke tanah. Kalau tuan-tuan beli rumah, ada kotak hitam. Dekat luar rumah tu ada satu box warna hitam, tu earthing box. Daripada situ terus masuk ke sini. Ke sini. Okey. Alhamdulillah siap. Mudah kan? Tak susah. Okey, inilah cara macam mana kita nak pasang DB atau distribution board satu fasa, teknik yang paling mudah. Okey, jika tuan-tuan nak belajar lebih, tuan-tuan saya syorkan beli buku yang saya tulis, Asas Pendawaian Elektrik Domestik Satu Fasa Basic. Ini buku basic. Harga promosi RM90. Harga asal RM150. Harga promosi RM90. Saya ulang, harga promosi RM90 saja. Habis cetakan ni nanti dia akan naik lagi harga. Okey tuan-tuan, semoga perkongsian saya ini membawa manfaat kepada tuan-tuan. Dan pastikan tuan-tuan ada lesen ataupun competent untuk buat kerja-kerja ni semua. Jika tuan-tuan tak competent, tuan-tuan perlu ada seliaan orang competent. Dalam buku ni saya dah tulis, untuk buat kerja elektrik perlu ada seliaan orang competent. Baru tuan-tuan boleh buat. Kalau tuan-tuan buat juga, atas risiko diri sendiri. Okey tuan-tuan, dekat sikit yang sekiranya anda ingin belajar lebih tentang elektrik, boleh terus ke Facebook page saya ataupun YouTube saya, Mah Bayu Engineering. MAHBAYU Engineering. Okey. Sekiranya tuan-tuan ingin belajar lebih, belajar wiring, kita sediakan kelas seminar belajar wiring elektrik, Facebook atau YouTube. Jika tuan-tuan ingin banyak belajar tentang ilmu elektrik, ingin minta kami datang ke rumah tuan-tuan untuk membuat kerja-kerja elektrik, boleh terus ke Facebook atau YouTube Mah Bayu Engineering. Terima kasih. Terbaik.